Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Gustavo. Kali ini saya akan merekomendasikan 4 jam tangan Seiko Solar. Apa saja? Yuk kita cek. Oke, untuk yang pertama, di sini ada Seiko Solar dengan kode SSC239P1. Memiliki case dan strap dengan bahan stainless steel dan memiliki diameter 45 mm dengan ketebalan 13 mm. Dengan bezelnya yang menggunakan warna biru dan kombinasi warna hijau. Juga dengan warna dialnya yang menggunakan warna hitam serta dengan kombinasi warna putih, jam tangan ini menggunakan kaca Hardlex Crystal Glass dan menggunakan solar movement dengan kaliber V175. Untuk water resistnya sebesar 200 meter. Oke, yang kedua, di sini ada Seiko Solar dengan kode SSC613P1. Memiliki case dan strap berbahan stainless steel dan memiliki diameter 43,5 mm dengan ketebalan 13 mm. Dengan jarum jamnya yang menggunakan warna putih serta warna kuning. Jam tangan ini menggunakan kaca berbahan Hardlex Crystal Glass dan menggunakan solar movement dengan kaliber V175. Untuk water resistennya sebesar 200 meter. Oke, untuk yang ketiga, di sini ada Seiko Solar dengan kode SSC019P1. Memiliki case dan strap berbahan stainless steel dan memiliki diameter 47 mm dengan ketebalan 12 mm. Dan bezelnya yang menggunakan warna biru dengan kombinasi warna merah serta dengan kombinasi warna putih dan warna merah pada jarum jam tersebut. Jam ini menggunakan kaca berbahan Hardlex Crystal Glass dengan menggunakan solar movement dan kaliber V175. Untuk water resistennya sebesar 200 meter. Oke, untuk yang terakhir, di sini ada Seiko Solar dengan kode SSC021P1. Untuk case-nya, dia menggunakan stainless steel dan untuk strap-nya, dia menggunakan strap rubber atau silikon. Jam tangan ini berdiameter 44 mm dengan ketebalan 15 mm. Untuk jam tangan ini menggunakan kaca berbahan Hardlex Crystal Glass. Dan jam tangan ini menggunakan solar movement dengan kaliber V175. Dan untuk bezel jam tangan ini, dia menggunakan stainless steel dengan warna hitam, dengan warna putih krom, dan juga dengan dialnya berwarna hitam, serta jarum jamnya yang berwarna putih dengan kombinasi warna kuning. Untuk water resistennya sebesar 200 meter. Untuk kalian yang ingin tahu harga jam tangan ini, silahkan cek kolom deskripsi di bawah ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.